Hey, what's up guys? Welcome back with me. Yup, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat konten tentang Clash of Zombie atau Chaos 1 atau Clash of Avenger guys. Ini di Playstore tuh namanya udah ganti ya, Clash of Avengers, bukan Clash of Zombie lagi. Ini untuk tema yang saya angkat adalah CSP ya guys, hari kedua. Ya kemarin ternyata yang masuk hari pertama itu saya winner guys. Ini hari kedua saya lawan AHP dolar AHP dolar dari server A. Dan tadi saya tuh udah visit base-nya dia. Dan untuk Ogly-nya, ER Ogly-nya itu di sini saya kalah guys. Dia tuh energi restore-nya tuh si Ogly ya. Itu 20% guys, sementara punya saya tuh cuma 19% itu guys. Ini dia juga ngapain Ogly, jadi nanti gimana ya, mungkin agak susah nih. Di sisi lain base dia tuh kayaknya kalau di secara apa namanya ya, kalau dilihat secara sekilas tuh kayak lumayan susah untuk jebol untuk si Ogly-nya gitu loh. Ya mungkin bagi yang udah pro player pas waktu saya attack itu kelihatan kayak noob banget gitu ya. Tapi ya gue udah sering bilang gitu loh, gue tuh bukan pro player gitu loh, gue cuman suka nge-game ini aja sama sering apa namanya seneng ngedit video gitu loh. Kayak di sini saya pakai helmnya seperti ini guys. Di sini saya bawa BB9 karena energi restore-nya si Ogly lawan tuh udah 20% guys, saya kalah gitu loh. Nah ini saya bawa seperti ini, Blackpony robot shield Sepivaka, pembeli Madara, Thanos, Angel, Victory, sama BB9. Untuk spellnya di sini saya coba pakai seperti ini. Shock bombnya 3 sama Rage Potion 1. Gak tahu nanti bakalan bisa atau enggak. Kalau misalkan tetap nggak bisa nanti berarti saya pakai shock bomb sebanyak 4 guys. Untuk dropnya seperti biasa ya guys, saya bawa Kiro sebanyak 44. Terus tadi tuh untuk laser kanonnya tuh ya, untuk skill chipnya tuh udah di atas 4 menit, di atas 4 menit. Ada yang 4 menit, ada yang 4,4. Terus yang apa namanya recoil armornya yang apa namanya nggak hancur walaupun hitpointnya udah nol, itu rata-rata di atas 4 menit guys. Oke, di sini kita attack dari sebelahnya si pembeli guys, karena pembeli itu belum awet, jadi kita bisa attack dari sebelah sana itu. Terus ini kita taruh dari poniknya sebelah sini aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Telat guys. Waduh. Gak jadi ulang. Gak jadi guys. Gak jadi. Ini kayaknya harus shock bomb-nya 4 nih. Tadi 2 itu saya terlalu cepat apa gimana ya? Tadi enggak kena guys. Baru 49% guys. Oke, enggak apa-apalah. Oke, kita pakai kayak tadi aja lah, coba kayak tadi aja. Oh, Mbak. Kita coba lagi aja itu. Itu juga kalau yang 1 versus 1 kan gak ada batasnya gitu loh. Beda sama kualifikasi kan sehari sekali doang. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa 100% dengan waktu yang memuaskan. Ya setidaknya 100% lah. Kalau waktunya emang gak memuaskan gak apa-apa. Aduh, salah. Aduh guys, saya salah nekan gitu loh. Seharusnya saya tekan BB9 dulu baru saya pencet gitu loh. Tadi malah masih di shock bomb-nya, terus saya pencet dan shock bomb-nya tuh ngarah ke pinggir guys. Parah dah ini. Apa namanya, bong-bong dia menjadinya. Dalam kepala. Kecelakaan tadi, kecelakaan. Kayak kita fake lagi guys. Kita fake lagi. Dulu nih handphone saya nggak ditaruh di meja, jadi kayak kurang enak aja gitu. Kalau ditaruh di meja kan saya dua tangan bisa fokus ke attack gitu loh. Tuh ini lagi tuh kan. Aduh, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Nggak bisa lagi guys. Oke, sepatu
Ini Ugly Dragon belum mati soalnya loh. Yang bikin ngeselin tuh Ugly Dragon belum mati loh masalahnya. Tuh kan belum mati belum. Terus saya habis duluan guys. Tolong cari tolong. Aduh. Hero saya udah habis tapi Ugly Dragon belum mati. Oke deh guys, berarti kita pakai shock bomb 4 aja ya guys. Kita pakai shock bomb 4 aja guys. Ya ini handphone baterai saya tuh baru dicas tadi 100%. Makanya tadi kayak nggak kelihatan nge-freeze-nya gitu. Oke, di sini udah penuh, udah full. Oke, kita fake lagi. Ayolah bisa lah, please lah, 100% lah. Panik sebelah. Coba sebelah sana deh. Bentar dulu, atas sebelah sini aja deh. Sekali lagi nih. Aduh, telat guys. Oh, VIP 19 saya ada mati guys. Siapa yang dimakan? Oh, Victor saya dimukbang guys. Mau keluar sih. Kurang satu lagi tuh. Enggak, dua lagi. Oh, udah. Bisa guys. Padahal tadi sebenarnya masih ada satu defense lagi ya. Kok masih kayak gitu ya? Ini mungkin karena faktor handphone baru dicas ya, jadi nggak terlalu nge-freeze, jadi saya juga udah bisa lumayan fokus sedikit gitu loh, beda sama waktu kemarin-kemarin gitu loh guys. Oke, di sini saya bisa 100% dengan waktu 44 detik guys. Padahal ini menurut saya itu best kemarin sama yang sekarang tuh dari segi energi restore tuh lebih unggul sekarang. Terus juga bestnya tuh kayak nyusunya tuh lumayan oke gitu loh. Saya pikir nih bakalan lebih buruk, lebih parah dari kemarin, dan ternyata hari ini lebih bagus daripada kemarin guys, karena kemarin itu 1 menit lebih dan ini cuma 44 detik guys. Wow, amazing. Itu coba kita lihat reply-nya guys. Ini handphone saya udah mulai panas nih. Tuh, langsung 78 guys, gila. Malah tadi 100% loh pas waktu saya start main ini loh. Oke, coba kita lihat guys. Black Panic emang ngontak banget damage-nya ya. OBB 9 saya ternyata ditarik sama Spirit Boy. Ini kayaknya reply-nya lebih bagus nih kayaknya nih. Waduh, berarti saya lebih cupu daripada sistem nih. Gimana ya, coba kita lihat guys. Kira-kira lebih bagus nggak ya daripada si sistem? Wish. Tuh guys. Kalau handphone Android kok kalau pas waktu Vino mukbang langsung nge-freeze ya. Oh enggak guys, ternyata teks saya tuh lebih bagus guys daripada sistem. Ya walaupun cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik ya enggak apa-apa lah. Ininya lebih bagus daripada sistem guys. Begitu guys. Berarti untuk video kali ini untuk CSB hari kedua untuk sementara ya, sementara itu saya masih unggul karena lawan belum attack. Jadi saya enggak tahu bakal menang atau enggak, tapi yang intinya sekarang tuh saya lebih unggul karena lawan belum attack gitu guys. Oke, untuk attack kali ini saya bisa 100% dengan waktu 44 detik guys. Kemarin tuh pertama hari pertama lawan saya siapa ya? Saya lupa. Kemarin oh ya itu Scorpio King guys kemarin, saya lupa. Ini untuk hari kedua saya lawan dolar AHP dolar dari klan dari server A. Di sini untuk sementara saya unggul guys. Oke, berarti untuk video kali ini saya cukupkan ya. Sebelum saya tutup, saya ucapin banyak-banyak terima kasih pada teman-teman semua yang udah nge-support saya, baik dari view, subscribe, like, share, yang udah terus yang udah nonton video saya ada iklannya no skip, makasih banget guys, thank you very much. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Danny. Bye.